Hi, Miss Lisma call you earlier because Brian has done early. So if you think you are ready, you may do it now. Are you ready? Have you prepared the things? Yeah. Have you prepared? How many objects you should prepare? Three. Okay. Then if you think you are ready to present, you may start. Okay, one by one, yeah. Okay. Hai semuanya, nama saya Karin. Saya dari kelas 7 Resilient. Hari ini saya mau menjelaskan tentang benda-benda di sekitar kita dan karakter masing-masing. Ini adalah boneka anjing. Boneka anjing ini ukurannya besar. Boneka anjing ini berwarna hitam, aprikot, coklat, dan koko. Boneka ini terbuat dari kain dan bulu palsu. Boneka ini digunakan untuk dimain. Bentuknya adalah anjing. Ini adalah snack Hello Panda. Snack Hello Panda ini berwarna pink, ungu, kuning, hijau, biru, merah, dan sebagainya. Rasanya adalah strawberry. Fungsinya untuk dimakan. Bentuknya adalah tabung dan ukurannya kecil. Ini adalah buku IPS. Buku IPS ini digunakan untuk belajar. Buku IPS ini berwarna putih, merah, oranye, hitam, coklat, dan sebagainya. Buku ini berbentuk persegi panjang. Buku ini terbuat dari kertas. Dan buku ini ukurannya medium. Itu adalah semua tentang benda-benda di sekitar kita. Sampai jumpa. Sudah. Okay. Thank you, Karlin. Good job. I can see that you prepare yourself well. Do you still have anything to say? No. No. After this time for lunch, enjoy your lunch and prepare yourself for Mandarin tomorrow. Okay? Okay. Bye bye. Say bye bye to Miss Esther. She's there too. Bye, Miss Esther. Bye, Karlin. Bye bye, girl. Bye.